Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Balas Dari Beta Konsep. Salam Dok, apa kabar kalian semuanya? Gue doain semoga bagus saja dan sehat selalu. Oke, di video kali ini gue mau nge-review HMP Canyon. Karena banyak banget yang nanya kemarin, banyak banget yang PM dan WA ya, WhatsApp ke nomor admin buat yang mau nanya-nanya harga atau enggak stok yang ready. Teman-teman bisa WA nomor admin ada di deskripsi. Jangan komen di video harganya berapa. Atau enggak di story ya, nanya harganya berapa, itu sulit jawabnya. Nah, ini mumpung udah malam, gue mau nge-review neon, karena kalau pakai flash lebih kelihatan guys tuh. Sekarang udah jam 10 kayaknya guys, gue bikin video. Oke, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Ada stok cacing sutra guys, karena kita lagi banyak giant, kutu air juga ada. Kutu air udah kemarin nih, kutu air pada mati. Nah, ada banyak stok ikan. Nah, stok ikan banyak, kita mau nge-review neon. Ntar nyalain lampu dulu guys, agak sedikit horor guys kalau nggak dinyalain lampunya. Oke. Kita ambil akrilik. Akriliknya di mana ya? Oh, ini aja guys. Ini ada akrilik yang airnya udah diendapin. Tuh. Tapi nggak tahu nih ya kalau malam-malam gini neon ngedok gak nih. Sebenarnya ada videonya pas lagi siang ya. Cuma mungkin nggak terlalu kelihatan nih kalau pakai flash lebih kelihatan. Terus oh ini ada nih akrilik yang satu guys. Jadi gue mau ngasih tahu dulu banyak yang nanya neon. Neon itu ada yang bahanan ya. Ada yang kecil baru panen umurnya kurang lebih 3 bulan. Ini yang mau kita review, ada juga yang sasa regular. Regular itu yang udah full mutasi ya 80%. Udah enak lah warnanya. Nah, untuk yang bahan-bahan ini aneh taruh bawah nih. Nih kita comotin nih. Ini barisan bawah ikan sortir yang pertama, pelakat neon. Ada sedikit beda ya untuk ikan yang saya ternak ini. Ya lu kucing mau ngapain? Nih, neonnya agak sedikit berbeda sama neon-neon lain yang mungkin teman-teman udah lihat di postingan orang lain. Nah, bisa dilihat ini. Dia kayak half moon karena emang silangan HMPK. Itu. Jadi silangan ikan SNI, Standar Nasional Indonesia, ekor lebar-lebar. Tuh, tapi jujur aja warnanya masih mutasi ya, masih kurang bagus, nggak kayak neon multi yang lainnya karena ini masih silangan warna ikan SNI. Nah, warna ikan SNI ini di silangan sama Nemo Cooper. Jadi kayak gini, guys. Tuh. Ini ukurannya masih S ya, masih baby. Tuh. Nah, ini kita review nih, kita masukin ke flash. Pokoknya untuk neon ya, dari namanya aja neon, kita ambil yang hijau-hijau. Kalau teman-teman lihat di lubukan ini banyak banget yang jadi belum pecah warnanya, maksudnya masih apa, masih kayak bestial gitu. Jadi yang hijau-hijau kita masukin duluan. Nah, ini gue bilang sortir yang pertama. Sortir yang pertama kita ambil yang warnanya hijau. Hijaunya nyala. Ini udah yang paling nyala dari sekian banyak di kolam ya, dan masih ada yang warnanya beige, masih ada yang warnanya putih-putih. Nah, ini udah warnanya udah lumayan gitu. Nah, ikan kayak gini udah dijual Bang, dari bahanan dijual. Kalau mau nyari harga yang agak murah, kita jualnya bahanan. Kita jual male-nya aja ya, kita nggak jual female untuk neon karena ini ekornya lumayan lebar. Seperti yang Ane bilang, neon yang ini agak sedikit berbeda daripada neon yang lain, makanya kita tampil beda dengan ekor lebar. Yang lain mungkin warnanya udah lumayan ya. Nah, oke, okay. Ini udah ditoples kurang lebih 2 minggu. Ukurannya S plus. Warnanya, karena judulnya neon, balik lagi gue bilang judulnya neon multi ya, kita mau bikin neon multi dengan spek ekor lebar. Namun bisa lihat sendiri tuh, ini gak ngedok aja, lagi bacul ya, lagi diem, dan hari ini hujan ya di Jakarta, ekornya seperti ini. Teman-teman bisa lihat aja, bisa bayangin kalau dia lagi ngedok seperti apa yang ini. Kalau neon kita pilihin dari kecil yang warnanya hijau-hijau gitu, nggak semuanya jadi neon. Makanya yang kayak gini harganya ya menurut gue masih lumayan ya. Apalagi teman-teman boleh cek lah, ini bedanya neon yang gue punya sama neon-neon yang lain. Neon yang ini
lebih lebar aja ekornya gitu. Mungkin warnanya ya masih kalah. Ada juga kan yang kemarin gue posting. Nah di video yang ini udah size-nya M full, udah gede, udah full mutasi 85% atau 90% udah berwarna. Nanti kemungkinan ini nih, yang ini juga seperti itu, cuma yang ini ada warna kuper-kupernya gitu guys. Ya untuk neon, kalau yang bahanan kita ready, ukurannya kira-kira S plus atau enggak baby full 4 cm dari ujung mulut sampai pangkal ekor. Nah, ekornya lebar ini ikan kecil banget guys, S plus. Teman-teman bisa lihat tuh, enggak ngedoknya begitu. Terus untuk yang regular gua lagi breed ya, yang udah size-nya M. Nah, sampelnya kayak gini. Ini indukan yang ekor-ekornya lebar, kita mau breedin. Nah, kita enggak ekor lebar. Nah, ini neon guys. Indukannya seperti ini. Ijo. Nah, kita silang sama multi. Multinya apa, Bang? Multi metalik. Kita lagi cross. Terus juga ada yang femelean rada polos guys, seperti ini. Nah ini warnanya polos. Tuh, formnya juga form cakep. Ini kita mau silang sama multi metalik. Itu untuk dasarannya warnanya seperti itu. Dan ada juga yang kita breed, yang kemarin kita posting, kita lagi kawinin nih, yang neon multinya udah jadi, udah size M. Ini gua baru cuburin kemarin ya, nggak tahu nih udah kawin apa belum. Lagi iseng aja gua mau ngawinin neon multi. Kita kawinin di mana? Di styrofoam. Ini styrofoam boleh dapat dari pengiriman. Nah, ini dia yang neon multi. Kita kawin. Dan alhamdulillah udah ada telurnya. Tuh, telurnya lihat banyak gak? Lumayan ya. Nah, ini gue lagi kawinin emailnya. Female-nya tau kemana ngumpet, belum gue angkat. Tapi ini harusnya udah diangkat karena posisinya udah ada telurnya. Udah jatuh. Itu udah siapin buat bikin atemia nih. Sekalian ada nih gue angkat female-nya. Ada di mana biar bisa gue review sekalian. Nih untuk female-nya. Female-nya juga neon, tapi ini HMPK, ekor lebar. Tuh. Jadi ginot ya, yang gue cetak ini neonnya agak beda, ekor lebar. Ini ukuran sih sebenarnya masih kecil female-nya, masih S plus-plus. Karena lakinya udah gede, kita breed aja. Ini belum full kawin nih, jadi kita lepas dulu aja deh. Karena baru satu hari, udah ada telurnya tuh. Gue breed 2 pasang, dan satu lagi yang sebelah sini. Ini lagi breed iseng ya, iseng bukan. Nah ini juga udah ada telurnya, teman-teman bisa lihat. Telurnya lebih terdetek karena lebih kelihatan. Wow, akhirnya nih, nongol. Neon ya, neon yellow base. Tuh. Female-nya mana bang? Female-nya ngontep pasti guys. Ngontep, kalau udah kawin gini ngontep tuh female tuh. Female-nya juga ini yang HMPK gue pakai dan size-nya masih kecil. Nih kalau teman-teman lihat, tuh gue megangnya harus hati-hati banget guys. Terbang tuh. Nih female-nya. Waduh hancur. Pelan-pelan ya kita angkat. Ini kayaknya udah kelar sih, udah beres kawinnya. Nah teman-teman bisa lihat, ini female neon multi ekornya lebar. Tapi ekornya hancur, dihajar pas breeding dan udah maksimal kayaknya telurnya ya. Tuh. Jadi kita angkat aja. Nah. Kita pisahin sini biar enggak hancurin, mati, bisa dibreed lagi. 2 minggu kita jor jentik lalu kita breed lagi. Nah gue kalau ngebreed cuma kayak gini doang, tutup-tutupin, enggak dipikirin, tau-tau bikin artemia beres. Ya tempat bikin artemia di sini. Oke, jadi untuk neon ready yang bahanan, ready juga yang gede, ready juga yang masih dilubukan. Kalau teman-teman mau yang lihat dilubukan, bisa WA aja ya ke nomor admin. Kalau yang minat, stok banyak, unlimited bisa dibilang. Tapi kita nggak jual female-nya karena ekornya lebar, jadi kita jual male-nya aja. Oke,
Untuk stoknya lagi teman-teman bisa WA ke nomor admin di deskripsi. Jangan komen di video ya, karena kalau komen nih kita bingung jawabnya, apalagi nanya harga. Kadang-kadang kan postingan video ini hari ini misalkan bulan awal, bulan Juli awal, kalau teman-teman nanyanya di akhir bulan, kayaknya udah berubah kadang-kadang dan harganya berubah. Harganya itu nggak selamanya kayak gitu, karena ada perawatan, mutasi, ya kan, perawatan khusus, apalagi kan ikan yang buat kontes gitu. Jadi harganya kadang naik, kadang turun. Kalau dia rusak ya turun. Kalau dia tambah gede dan tambah bagus, misalkan kayak Giant, saya tambah gede, nah itu naik harganya. Oke, bulan Juli Beta Konsep, usaha, tentu, tambah packing guys. Tuh, kita taruh.